Halo, selamat datang di channel Adin Dirham. Karawang merupakan salah satu kota yang terletak di Jawa Barat. Karawang terkenal juga sebagai lumbung padi. Selain itu, Karawang juga terkenal dengan sebutan kota industri. Sehingga Karawang menjadi daya tarik bagi para pencari kerja dari daerah lain. Namun, selain dua hal tersebut, di Karawang juga terdapat tempat wisata dan bermain yang menarik untuk dikunjungi. Nah, kali ini channel Adin Dirham akan mengulas tempat yang sedang viral dan banyak diperbincangkan di media sosial Facebook. Lapangan Karang Pawitan. Lapangan Karang Pawitan terletak di pusat kota Karawang dan berseberangan dengan Islamic Center Karawang dan Masjid Al-Jihad Karawang. Untuk transportasi menuju lapangan Karang Pawitan sangat mudah loh geng, karena dilalui oleh angkutan umum 24 jam non-stop. Nah geng, untuk keluarga dan buah hati tercinta yang ingin liburan, datang saja ke lapangan Karang Pawitan, karena ada tempat-tempat menarik untuk berselfie ria ataupun sekedar bermain bersama keluarga. Nah geng, untuk yang hobi berolahraga, tepat di tengah lapangan Karang Pawitan masih bisa digunakan untuk kegiatan bersepeda ataupun berjoging. Tepat di sebelah timur lapangan Karang Pawitan terdapat pula kolam cetek dan air mancur warna-warni. Untuk para pemburu kuliner dan yang sering lapar, jangan takut kekurangan makanan, karena di area sebelah barat lapangan Karang Pawitan terdapat warung-warung kuliner yang menyajikan makanan enak, mulai dari bakso, mie ayam, sate, dan yang lainnya. Nah, tempat lainnya yang paling banyak diburu oleh pengunjung ialah area Skywalk, yang terdapat pedestrian untuk para pejalan kaki, yang dilengkapi dengan rumput sintetis. Nah geng, buat yang jalan-jalan di area Skywalk, jangan lupa untuk copot alas kaki ya geng. Nah, khusus untuk para perokok, jangan dulu deh untuk merokok di area ini, karena ada petunjuk larangan merokok geng. Nah geng, tau gak sih, usut punya usut, biaya renovasi lapangan Karang Pawitan mencapai 14 miliar rupiah loh geng. Nah geng, kita sebagai pengunjung yang baik hati dan tidak sombong, mari kita jaga lapangan Karang Pawitan agar tetap menjadi nyaman. Nah, menurut pemirsa semua, bagaimana nih pendapatnya dengan adanya lapangan Karang Pawitan? Silakan komen ya geng di bawah ini. Itu dulu ya geng yang bisa channel Adin Dirham informasikan. Silakan untuk klik subscribe dan bagikan. Di video selanjutnya, channel Adin Dirham akan membagikan video keindahan lapangan Karang Pawitan di malam hari.